Channel YouTube Daisan, salah satu channel bolanya Dom Bojo. Mohon dukungannya dengan cara subscribe, klik tanda lonceng agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Dan jangan lupa like, comment, and share. Sekali sentuhan bola langsung masuk ke gawang. Laga ini merupakan laga amal antara tim hijau melawan tim merah. Pertandingan yang tidak kalah serunya dengan laga-laga di turnamen resmi. Ya, laga saat ini 1-0 unggul sementara tim merah. Kita lihat mampukah tim hijau mengembalikan keadaan dengan minimal mengimbangi dari tim merah. Terus. Oke, tim hijau mencoba membangun serangan. Masih tim hijau mengotak-atik bola namun mampu digagalkan oleh tim merah. Tendangan sudut buat tim hijau mampu dipatahkan oleh pemain belakang sambil mengotak-atik bola. Umpan 1-2 mengecoh lawan, pelanggaran. Oh tidak, ternyata bola mampu meninggalkan lapangan. Sendiri telah terjadi pergantian pemain antar gawang beserta pemain tengah dari tim hijau. Dan tim hijau membangun serangan umpan ke depan namun sayang dihadang oleh pemain tim merah. Ya, tim merah mencoba membangun serangan, umpan yang begitu lemah. Baru saja, oh ternyata bola masih terlalu melebar dari sisi kanan gawang. Ya, kita lihat mampukah tim hijau mengimbangi pemain sangat begitu mudah bagi tim hijau menjebloskan bola ke sarang tim merah dan skor berubah menjadi 1-1 untuk kedua tim. Masih seru dan kita akan mengawali dari titik tengah ya. Dan tim merah mencoba melihat posisi rekan tim, mencoba mengalihkan dan merubah strategi serangan. Kita lihat tim hijau mampu mencuri bola dari kaki tim merah. Tim merah kembali membangun serangan. Umpan 1-2 antara tim merah itu sendiri. Bola dikembalikan. Luar biasa striker handal dari tim merah mengotak-atik bola di setiap langkah, mampu mencuri perhatian lawan dengan cekokannya. Terjadi pelanggaran mungkin dari tim merah ya. Oke, dari kita mulai dari tim merah. Tim hijau membangun serangan namun sayang
bola yang begitu keras tidak mampu ditahan atau dikontrol dengan baik oleh pemain hijau, dan pemain hijau mencari teman. Umpan, wow, umpan yang begitu lemah kembali dilakukan oleh tim hijau. Sayang, cukup luar biasa. Masih tim merah mencoba mengotak-atik bola. Tim hijau rupanya mampu mengalihkan bola. Kembali tim merah. Tim merah bagaimana mampu digagalkan sang gawang. Mereka berani. Oh, cukup luar biasa antara striker dengan gawang dari tim hijau. Apakah bola menghasilkan tendangan sudut atau bola gawang? Oh, ternyata bola gawang. Kita kembali melihat pertandingan yang cukup seru di sore hari ini antara tim hijau dengan tim merah. Cukup luar biasa. Salah satu skill yang menghasilkan gol. Baru saja tim hijau memasukkan bola dengan skor sementara 2-1. Dan ini merupakan gol yang cukup fantastik yang dilakukan oleh pemain hijau, sehingga memberikan skill kolom, sehingga gol pun menjadi 2-1. Baik, kita akan coba berbincang, menanyakan ke supporter yang baru saja menyaksikan laga ini. Kita langsung saja menemui supporter untuk menilai bagaimana pertandingan yang baru saja selesai. Jadi saya sedang bersama beberapa supporter yang menyaksikan laga antara Liga Ikhwan, tim merah dengan tim hijau yang baru saja dimenangkan oleh tim hijau. Baik, saat ini saya sedang bersama saudara Dian, yang mungkin sedikit komentarnya terkait pertandingan yang baru saja terjadi. Baik, silakan. Tadi permainannya memang imbang, tapi ada satu orang yang membuat tim sebelah itu membuat hilangnya permainan tim sebelah, itu Rizal. Rizal yang banyak membuang-buang bola dia. Aneh kalah. Rizal! Timang pian. Ya, baik. Oke. Nah, itu pendapat dari Dian. Nah, mungkin kita ke Abang Eyang. Gimana, Bang Eyang? Waduh, jangan lari dari anu ini. Gimana, Bang Eyang? Bang Ian, gimana pendapatnya? Pendapat saya permainannya sama-sama hebat, sama-sama bagus. Jadi butuh belajar yang lebih bagus lagi para Ikhwan ini supaya bisa masuk ke cup yang akan datang. Baik. Terima kasih, Pak Ian. Oke, siap. Wah, komentar Ustaz Dian. Luar biasa. Tinggal kalau di YouTube ya.